Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ah fi ulumi fi darini amin. Ayo kasih yang baru datang di sini, jangan ada yang di bawah. Sini. Semuanya kemari. Semuanya depan, di depan enggak apa-apa. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu taala amin. Babu umuril iman, bab tentang perkara-perkara iman. Wa qaulillahi ta'ala, dan bab tentang firman Allah ta'ala, laisal birru an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Laisal birru, bukanlah suatu kebaikan, antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi, bahwa engkau palingkan wajahmu ke arah timur wal maghrib dan barat. Walakinnal birra, akan tapi yang namanya kebaikan adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Dia beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah, Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa dan lain sebagainya. Dan dia beriman pula dengan hari akhir, bahwa nanti ada yang namanya hari kiamat. Tapi bukan hanya sekadar percaya begitu aja. Setelah dia yakin bahwasannya ada hari kiamat, ada hari perhitungan, hari pembalasan, dia juga melaksanakan apa yang diperintahkan untuk sebagai bekal di hari akhir nanti. Wal malaikati, dan juga dia percaya bahwa ada yang namanya malaikat, bahwa Allah menciptakan malaikat. Wal kitabi, dan kitab-kitab Allah juga, ya. Dulu dia percaya, dulu Allah pernah menurunkan kitab. Wan nabiyyin, dan para nabi. Dia juga percaya bahwasannya ada yang namanya para nabi. Dulu, ya, sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin itu. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan harta kepada yang dicintainya, zawil qurba, yang ada mempunyai hubungan kerabat yang pertama dikasih kepadanya. Jadi memberikan harta sedekah kita yang pertama didahulukan kepada orang yang mempunyai hubungan kerabat sama kita terlebih dahulu, begitu. Jangan sampai sama kerabat, pelit sama orang lain, baik. Jadi yang pertama, kalau kita pengen memberikan harta kepada siapa? Oh, yang pastinya ada kerabat. Wal yatama, dan anak yatim. Jadi kerabat dulu baru anak yatim. Jangan sama anak yatim baik, sama saudara pelit, buntut gasiran, ya, pelit.
pantat kuning gitu ya. Istilah orang pelit kan begitu. Jangan sampai begitu. Kamu saudara pelit. Wal masakin, dan orang miskin. Nomor tiga tuh orang miskin tuh ya. Pertama yang ada kerabat dulu. Anak yatim, orang miskin. Jadi orang miskin beda sama anak yatim ya. Kalau anak yatim gak ada babanya. Orang miskin ada babanya, ada emaknya, tapi susah. Iya, miskin. Kita miskin kaya nih. Sedang. Alhamdulillah. Wabna sabili, anak jalanan. Ibnu sabil. Iya. Dalam perjalanan kehabisan duit. Duitnya habis. Bagi duit. Wasailin, dan orang-orang yang minta-minta. Orang minta sama kita kasih. Ya. Sekalipun tuh orang minta-minta ke rumah kita bawa, ya, bawa sedan, bawa Alphard, ya, minta duit, kehabisan duit ya. Ya, mobilnya cakep. Bajunya berdasi. Minta-minta. Kecuali ada orang yang ya dia itu memang jelas nipu, maka kita memberikan nasihat kepadanya. Wa fir riqabi, dan budak. Budak mana? Budak ada yang namanya budak mukatab ya. Itu budak yang dijanjikan oleh tuannya apabila dia itu mempunyai, ya, apabila dia itu, si tuannya itu mempunyai janji ya, dia bilang, "Eh budak, kamu cari duit 20 juta, kalau kamu ketemu maka kamu bebas." Nah, itu namanya dikitabahkan. Berarti apa? Itu budak perlu butuh duit 20 juta. Wa aqamu sholata, dan mendirikan sholat. Jadi apa? Kebaikan itu diriin sholat. Jadi pertama beriman kepada Allah, lalu apa? Memberikan harta sedekah, lalu apa? Mendirikan sholat. Ini namanya kebaikan. Sholat, sholat, sholat. Nabi ketika ingin meninggal dunia, itu apa yang beliau pesan? Sholat, sholat. As-salata, as-salata, as-salata. Menandakan apa? Betapa penting yang namanya sholat. Enggak boleh enggak. Jangan sampai enggak sholat. Siapa yang enggak sholat, enggak bahagia. Susah. Lihat orang-orang yang susah, lihat sholatnya. Kira-kira sholatnya gimana? Sholat enggak dia? Banyak yang enggak sholat. Tapi kalau orang yang rajin sholatnya, yakin orang kata miskin sesungguhnya dia kaya. Kenapa? Dia menerima terus. Itulah orang kaya. Walaupun duitnya banyak, tapi lihat dia enggak sholat. Yakin tuh orang tuh susah. Susah apa? Walaupun duitnya banyak, kurang terus. Kurang, kurang, kurang. Wa ata zakata, dan menunaikan zakat, yang namanya kebaikan. Dia tunaikan zakat. Zakat ada dua, ada zakat zakatul nafsi atau zakat fitrah, ada zakatul mal. Semuanya ditunaikan. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Apalagi siapa lagi orang yang baik, orang-orang yang memenuhi dengan janji mereka apabila mereka berjanji. Jadi kalau kita sudah berjanji, ini orang yang baik, maka penuhi janjinya. Kalau kita enggak mampu untuk memenuhi janji, jangan pernah kita mengikat janji dengan siapapun, apalagi ya kita berjanji dengan Allah, dengan sahabat yang dekat, dengan orang tua, dengan guru. Apabila kita sudah mengangkat janji, maka kita harus penuhi janji kita. Menandakan apa? Ketika orang selalu memenuhi janjinya,
orang itu adalah termasuk orang yang al-bar, orang yang baik. Menandakan orang yang baik. Nah, ketika ada orang selalu mengingkari janjinya, sering kali dia mengingkari janji, sering kali dia tidak menepati janji, berulang kali dia ingkari janjinya, ketahuilah orang itu ghairul bir, ghairul bari. Orang itu bukan orang yang baik. Wasabirina fil ba'sa'i wal dharra'i. Dan orang yang baik itu siapa lagi? Orang yang baik, orang-orang yang sabar fil ba'sa'i wal dharra'i. Ya. Di dalam kesempitan dan penderitaan, sabar. Susah hidupnya, sempit hidupnya, sabar. Itu orang-orang yang baik. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Susahnya adalah ujian dari Allah dan itu sementara. Dan dia tidak merasa susah. Kenapa? Karena dia sabar. Orang yang sabar tidak merasa susah. Ridho dia tidak merasa susah. Orang yang merasa susah, orang yang enggak sabar. Emang susah, tapi dia sabarin, jadi enggak susah. Nah, ketika orang yang sabar, dia mempunyai sifat sabar, di situ ada sifat syukur. Dia selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Ketika dia syukur, dia ridho. Ketika dia ridho, maka hatinya tenang. Jadi orang-orang yang ridho itu orang-orang yang tenang. Orang-orang yang enggak ridho, orang-orang yang enggak tenang. Maka orang-orang yang ini, orang-orang yang baik. Baik tuh, as-sabirina. Dalam keadaan susah. Kita akan diuji semua, siapa yang ngaku sabar nanti diuji dalam kesusahan. Ada satu saat nanti, umpama kita duit 20 ribu aja butuh banget, 10 ribu butuh banget, mana tadi duit gue yang 10 ribu mana ya tadi ya, dicari banget. Kenapa? Saking butuhnya. Tapi kalau udah banyak duit, nih duit 20 ribu udah siapa nih? Ya. Duit aneh buat ente aja udah. Ya. Kenapa udah banyak duitnya? Orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah dan sabar kepada Allah, dialah orang-orang yang baik. Orang yang baik, albir, ya, albaru, orang-orang yang baik. Wahin albaksi, dan ketika peperangan, dia sabar. Dulu perang melawan orang, ya. Sekarang juga ada perang melawan ya, orang-orang yang musuhi Islam ya, seperti di ya, Palestina itu perang ya. Kayak kita di sini perang juga, perang melawan nafsu. Ngaji nih perang nih, kita ngaji nih perang. Kangen banget sama emak, sama bapak ya, nangis ya. Perangin, males perangin. Koh, perangin. Sebel. Ada begitu, teman ada yang begitu. Perangin, bukan perangin orang ya, bukan. Maksudnya apa? Perangin hati ini, sabar. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang takwa. Itu yang tadi semuanya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini boleh kita hafalin nih, biar kita selalu ingat dan dapat mengamalkan. Siapa yang albir? Oh, yang baik, orang yang baik. Babun al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini satu bab. Al-muslimu, orang muslim itu
adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang-orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan dari tangannya. Lisannya ya. Orang lain selamat dari lisan dia. Tidak suka mencela, menghina, merendahkan. Dan tangannya selamat daripada menyakiti orang. Itulah orang muslim yang sesungguhnya. Jadi kalau ada mulut kita sering menyakiti orang, sering membuat orang terluka lantaran lisan kita, maka kita belum menjadi muslim yang sesungguhnya. Muslim sih, cuma belum yang sebenar-benarnya muslim. Suka kita menghina orang, suka kita merendahkan orang, suka kita mengadu domba orang, suka kita melecehkan orang, suka kita memfitnah orang. Astaghfirullahalazim. Suka kita hasad sama orang dengan menggunakan lidah kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Padahal pakaian serebet, padahal pakaiannya putih, padahal selalu pakai sorban, tapi kenapa itu suka mencela mulu, merendahkan orang mulu? Malu deh. Yang seperti itu malu, belum jadi orang muslim yang sesungguhnya. Qala haddatsana Adamu bin Abi Iyasin, qala haddatsana Syu'batu an Abdillah ibni Abi Safari wa Ismaila an Sya'bi an Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu adalah orang yang orang-orang muslim lainnya selamat, min lisani wa yadi, daripada tangan dan lidahnya. Boleh diapalin biar kita jadi muslim yang sesungguhnya. Jangan sampai lidah kita, tangan kita menyakiti orang. Jangan sampai mulut kita membuat orang jadi menangis. Jangan sampai mulut kita membuat orang menjadi bersedih. Jangan sampai tangan kita menjadi orang jadi sedih, orang jadi susah, orang jadi menderita. Tangan kita suka nampar orang, suka jitak orang, suka sentil orang, suka usil. Siapa yang suka usil? Maka dia bukan muslim yang sesungguhnya. Karena ada orang yang suka usil. Ada yang begitu? Ada. Jangan suka begitu. Kalau kamu suka begitu, maka kamu bukan seorang muslim yang sesungguhnya. Coba sikap tawadhu. Tawadhu. Berendah diri. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Jadilah seperti itu. Tahan lidah, tahan lisan, tahan tangan kita. Kecuali kita dicela sama orang, dihendak dizolimi oleh orang, maka enggak apa-apa kita bicarain itu. Ya. Supaya apa? Ya. Supaya orang tahu. Ya, kita bisa mencari solusi gimana nih. Dan juga orang bisa berhati-hati kepadanya bahwa dia itu seperti itu. Kita pernah dizolimin, itu enggak apa-apa lidah kita bicara. Wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah yang namanya hijrah. Jadi berpindah dari yang tadinya suka melakukan apa yang Allah larang, berpindah kepada apa yang Allah perintah. Dulu suka maksiat, dulu malas, dulu main-main, dulu. Sekarang aku sudah tidak mau lagi berbuat maksiat. Sekarang aku tidak mau lagi bermalas-malas. Sekarang aku tidak lagi mau menyakiti orang. Aku ingin jadi orang yang baik. Itu namanya hijrah. Kita dulu masih main-main. Sekarang kita sudah sungguh-sungguh.
yang dulu sudah, sekarang yang sekarang. Kita buat catatan baru lagi. Yang dulu catatan hidup kita yang kusut, biarkan sudah. Sekarang kita luruskan hidup kita, catatan hidup kita. Qala Abu Abdullah wa qala Abu Muawiyah haddatsana Daud an Amir qala sami'tu Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abdul A'la an Daud an Amir an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun ayyul islami afdal. Ini bab tentang Islam apa yang paling afdal. Islam apa yang paling afdal? Islam mana kira-kira yang paling afdal? Islam yang tinggalnya di Arab, Islam yang tinggalnya di Nusantara. Islam yang tinggalnya di Eropa. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa milaika haddatsana Sa'id bin Yahya Ibni Sa'id al-Qurashi qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Burdata bin Abdullah ibnu Abdullah bin Abi Burdata an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayul islami afdalu, Islam apa gerangan yang paling afdal? Islam apa yang paling afdal? Apa Islam yang orang Islam yang tinggalnya di Nusantara? Apa orang Islam yang tinggalnya di Timur Tengah? Apa orang Islam yang tinggalnya di Eropa? Jawab Rasul, qala man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang-orang Islam yang orang-orang Islam lainnya selamat daripada lidahnya dan tangannya. Itulah orang Islam yang paling afdal. Itulah Islam yang paling afdal. Itulah orang Islam yang paling afdal. Lidahnya enggak suka menyakiti orang, tangannya tidak suka menyakiti orang. Itulah yang paling afdal. Mulutnya tidak mengaku paling hebat. Mulutnya tidak mencela orang, menghina orang, merendahkan orang. Maka ketika dia itu suka merendahkan orang, mencela orang, melecehkan orang, mencibirkan orang, lidahnya suka itu, maka dia bukan orang yang paling bagus, bahkan yang paling jelek. Maka mesti kita apalin dan kita amalkan ini. Kan kadang kita nih ngaku paling hebat, paling bagus nih, muslim yang paling bagus. Siapa yang muslim yang paling bagus? Ini man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Babun it'amu tu'am minal islam. Ini satu bab. Memberi makan makanan itu bagian daripada Islam. Jadi orang yang suka berikan makan kepada orang lain, itu bagian daripada amalan Islam. Maka hendaklah kita seperti itu, suka memberi makan orang. Jangan kita pelit. Sukalah sedekah. Wa bihi qala haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Al-Laits an Yazid an Abil Khair an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair. Bahwa ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam apa gerangan yang paling baik? Maksudnya orang Islam apa yang paling bagus? Orang Islam apa yang paling bagus? Apa Islam yang tinggal di Nusantara? Apa Islam yang tinggal di Arab, di Timur Tengah atau di Eropa? Qala, kata Rasul, tut'imu tu'ama, itu orang Islam yang suka beri makan makanan kepada orang lain. Itulah orang yang bagus. Enggak perlu dengan kata-kata.
dibuktikan dengan amalan. Wa taqra'us salama, ya tut'imu ta'ama, engkau beri makan akan makanan. Wa taqra'us salama, dan engkau mengucapkan salam, alaman arafta wa man lam ta'raf, kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tidak kenal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau pergi dari rumah, assalamualaikum. Pulang ke rumah, assalamualaikum. Ketemu istri, assalamualaikum. Mau ya ninggalin istri sementara, assalamualaikum. Maksudnya mau pergi ngajar. Ketemu orang di jalan, assalamualaikum. Dikenal enggak dikenal, assalamualaikum. Subhanallah. Absus salam, kata Rasul, tebarkanlah salam. Orang yang pertama kali memberikan salam, dialah orang yang tawadhu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka-sukalah memberi salam. Kenapa? Kata Rasul, itulah ya, ketika ditanya, orang Islam yang baik. Jadi kalau begitu menandakan apa? Orang Islam itu yang orang yang baik itu, dia itu suka menebarkan keselamatan. Salam itu adalah tanda keselamatan, suka menebarkan perdamaian, tidak suka ya, melakukan kegaduhan, tidak suka menyakiti orang demi memenuhi nafsunya. Dilakukan segala macam cara, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalim. Maka itu bukan orang yang salim. Mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Amin. Al-Fatihah.